Guna mewujudkan Pilkada Serentak 2024 terlaksana dengan sukses dan lancar, Panitia Pengawas Kecamatan Bakarangan menggelar sosialisasi penguatan kapasitas pengawas kelurahan dan desa sekecamatan Bakarangan. Acara yang berlangsung di Bevo Cafe tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Panitia Pengawas Kecamatan dan Desa dalam mengawasi seluruh tahapan kampanye, seperti penggunaan alat peraga kampanye, sehingga hal demikian dapat memastikan pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai peran aktifnya dalam pengawasan pilkada, akan tetapi mampu menindaklanjuti ketika terjadi suatu pelanggaran kampanye secara efektif, agar hal demikian terciptanya pemilu yang adil dan mencegah penyalahgunaan sumber daya oleh peserta pemilu. Harapannya untuk meningkatkan kompetensi PKD, memastikan PKD memiliki pemahaman yang mendalam terkait aturan kampanye dan alat peraga, serta mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran secara efektif. Yang kedua, mengoptimalisasi pengawasan, memperkuat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelurahan desa, agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran selama tahapan kampanye. Yang ketiga, peningkatan kedisiplinan peserta pemilu, mendorong peserta pemilu untuk mematuhi aturan kampanye dan menggunakan alat peraga dengan lebih baik melalui pengawasan ketat dari PKD kami. Yang terakhir, mewujudkan pemilu yang adil, mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan sumber daya oleh peserta pemilu dengan memastikan kampanye berjalan sesuai ketentuan. Tim Liputan, Tapin TV.